balik lagi bersama saya, channel yang berfaedah, sangat mendidik untuk keluarga. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Balik lagi kita channel terhakiki. Tunggu dulu, kalian sakit kan? Sakitlah, jangan sehat-sehat. Dan kita hari ini akan challenge, yaitu adalah challenge try not to get mad. Kita nggak boleh marah di challenge ini, karena kalau kita marah kita akan gagal. Gak usah basa-basi ya, banyak opening, kita mau loncat sini loncat sana. Oke, langsung kita try not to get mad. Jangan sampai kita marah dan angry kepada pemirsa dan penonton, netizen. Siapa yang udah kepancing emosinya, silakan komen ke bawah. Apakah emosi kalian kenok-kenok very? Apa emosi kalian easy kenok-kenok banget? Apa sih? Langsung saja kita langsung. Sebelumnya ritual YouTuber dulu ya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, and share ke teman-teman kalian bahwa ada channel baru bangkit. Yeay! Subscribe, ingat subscribe. Gue tunggu 45 jam. Udah subscribe? Oke, langsung kita mulai. Oke. Ini ada agak. Ini biasanya kalau di PS1 macet ini. Depannya aja udah ngeselin. Oke. Kalau kalian lihat tuh. Oke, dia mau masuk sini. Kalau dia masuk sini, oke, langsung menang dong. Kita nggak boleh marah di challenge. Kita tuh harus sabar dan tidak boleh marah, oke? Itu melatih kesabaran kalian kalau melihat ini ya. Emosi anjay. Oke, gue belum emosi ya, cuman agak gimana ya. Tapi gue nggak mau sih, gue orangnya penyabar loh. Jangan deh. Oke, ada gedung. Mauro. Kenapa? Ketika gedung itu mau roboh, lu ngapain? Masih nggak nutupin aja. Tolonglah ya. Enggak kelihatan lagi gedung robot tadi. Maaf kalau videonya dipause-pause ya, karena agak angry lihatnya ya. Masuk. Wah, ini mau numbur nih. Kenapa nih? Anjay, enggak numbur-numbur. Siapa nih ngedit video ini? Ini kan kita greget mau lihat mobil itu mundur. Gini, pisau. Aduh. Itu pisau beneran gak sih? Yuh. Aduh, kena tangan bisaan. Anjay. Tadi gila banget pisau ditusuk-tusuk cak. Itu crazy banget sih. Crazy banget. Gimana kalau misalnya tangan 5 ini ketusuk berdarah? Kelar. Oke, untuk ibu tadi pro banget ya. Pro sangat. Kenok pro. Oke, langsung kita lihat video next ini. Ntar dulu ya. Nah, ibu. Dari situ. Oh my god. Nyangkut. Jangan.
Nice. Gak bisa ngomong lagi. Iya, gak masuk. 99% dan error kayaknya tadi. Oh, kalau kalian lahir 90-an pasti main juga ini. Ngeselin banget kalau udah gini-gini tapi gak masuk. Udah stuck gitu. Apa sih stuck? Kayak gak bisa lagi. Ini apa ini? Gak meledak, oke, okay, ulang lagi ya. Nice. Udah mau nunggu-nunggu mau meledak tapi gak meledak, oke, okay. Ini video sangat bikin emosi saya terganggu ya. Ini kenapa lagi nih? Oke, videonya habis. Bagaimana kalian ya, kenoker-kenoker yang ada di Indonesia, apapun Malaysia, apapun negara lain lah, pokoknya negara penonton Sebastian ini banyak dari seluruh negara. Ada Rusia, ada Pakistan, Zimbabwe, apa sih nggak penting. Oke, bagaimana? Apakah kalian emosi lihat video ini? Apakah tidak? Kalau kalian emosi, kalian gak harus jujur, harus komen di bawah. Apakah kalian emosi lihat videonya apa enggak? Ya, komen. Kalau enggak ya udah, berarti kalian memang sabar orangnya seperti saya. Karena saya orangnya kenoker banget, jadi saya orangnya sabar ya. Oke. Okay. Sekian dulu video kita hari ini, gak usah panjang-panjang lah ya. Biar gak susah ngeditnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sebastian Harahap. Kita akan update terus video baru. Kalau misalnya agak lama nguploadnya, sabar saja, pasti diupload. Pasti upload video baru. Oke, okay? Gue bareng teman gue David. Oke, okay, David, kita akan upload video terus ya. Oke, okay? Iya dong, kita upload video terus. Jangan lupa subscribe Sebastian Harahap ya. Terima kasih David atas ininya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.